Yo 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 yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto sang amatir di GMR Resection. Guys, hari ini kita bakalan ngelanjutin Resection yang ke-9 kalau nggak salah. Kita nikmatin aja, semoga ini akan lebih mudah karena kita sudah dibekali oleh pengalaman-pengalaman di stage sebelumnya. By the way, kalau kalian suka dengan video Resection, kalian kasih like dan share-nya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena gue akan terus update video baru tentang Resection sampai tamat ya. Gue bakalan tamatin game ini. Dan kasih komentar kalian di bawah, gue lanjut atau enggak. Atau kalian kasih tanggapan tentang game ini seperti apa. Kesel, marah, lucu, ngakak, atau kayak gimana setelah melihat video ini. So guys, kemarin kita udah lewatin stage 9, 8. Dan sekarang kita sudah ke stage 9. Oke, kita langsung aja. Oke, gak ada jebakan ternyata. Oh, Apa nih? Aduh, ini rambut gua. Hold it there. Oke. Okay. Oh! Anjing apa itu? Oh, kita lawan raja. Oh shit. Apa ini? Apa anjing? Eri HP 1. Ya ampun. Magic. Defend. Defend. Oh no. Oke, okay, attack. Oh! Anjing jadi mainnya begini. Mati dong. Explode aja, explode. Matilah anjing. Ini gimana ya caranya ya? Kok jadi mainnya kayak begini, Om? Hide. Explode. Kill all. Oke, ya HP-nya dia masih banyak gitu loh. Hide. Attack. Oh, 600 lumayan. Magic. Attack. Oh, magic meninggal anjir. Waduh, ini gimana caranya? Dulu. Ini gimana anjir? Ini kok tercipta untuk tidak terkalahkan gitu? Hide. Protect. Attack. Oke. Okay. Nice. Hah? Mati dong. Jam apa jam? Apa? Apaan dia? Begitu anjir. Magic. Sakit ya. Wow. Mati lagi anjir. Oke. Eris itu harus yang pertama hide. Defend. Ini attack. Ya enggak sih? Defend dia. Dia bener enggak? Oh, bener nih. Sini yang kedua kita harus magic. Ya enggak sih? Terus ini harus attack. Terus ini harus heal all. Nice. Ayam nice 300. Nice. Oke, ini harus hide karena tadi kalau enggak salah dia nyerang. Terus ini ini protect sama defend apa sih maksudnya? Defend. Jam. Wih, mati anjir. Gak bisa defend anjir. Magic. Meninggal lu. Meninggal. By the way, ini tujuannya ngalahin atau bertahan sih 5 kali turn? Oke. Hide. Defend. Attack. Oke.
Oke, dia bisa bertahan. Terus ini magic. Oh, ini attack. Ini attack. Dia nge-charge soalnya si rajanya ini. Nice. Oh, ini hide. Explode. Ini jump. Nice. Yeah. Kamu mau ngebom siapa? Terus gua apa? Magic. Head lagi. Oh, meninggal dong. Oh, nice nice, nggak mati tapi. Apa? Oh, bisa nih. Magic explode. Ya enggak sih? Boom. Woo! I am the one, the way your time. Don't need a gun to get respect up on the street. Berhasil nggak? Cerdas banget. Gampang betul. Oke, kita next langsung ke stage selanjutnya. Ini stage berapa berarti? 10, oke. Kita minum dulu biar tampan, guys. Kok stage-nya makin aneh ya? Ini apa maksudnya? I didn't think you may make this far, but I put up this wall just in case, okay? You won't get past without cheating. Ah, gua nggak bisa keluar tanpa nge-cheat. Maksud? Gimana anjir ini? Ya, meledak om. By the way, ini bisa diambil nggak? Oh, bisa. Terus? Air mancur. Oh, bisa ngangkat. Wait. Oke, fine. Oke. Meninggal aja. Gak ngefek, cuy. Oke, ini bisa diambil. Oh, bisa. Oke, kayaknya gue kayak tahu sesuatu gitu loh. Kayaknya gue tahu sesuatu. Gua kira itu bakalan numpuk, Pak. Soalnya yang di episode yang stage 8 kalau nggak salah, dia lewat atas gitu loh. Wait. Ya ampun, nggak bisa. Ini kayak gampang gitu loh. Nah, ya. Aduh. Kayaknya gini deh. Oh! Terus gimana anjir? 2 hours later. Setelah berjam-jam gua nyobain, akhirnya gua nyerah dan gua buka YouTube dan cari caranya untuk melewati stage ini. Ternyata caranya agak aneh ya. Ya. Bukan gitu maksud gua, Om. Oke. Caranya sedikit aneh. Ini salah. Ini gimana sih? Itu gimana sih? Ya. Oh. 2 hours later. Cerdas sekali. Akhirnya gua bisa sampai sini. Aduh, ini apa lagi, Om? Aduh. Ya. Ya, ya kan.
Ya, terus juga nggak bisa katas gitu loh. Ya, susah lagi deh. Ya, kesetrum deh. Untung di sini anjir, bukan di bawah, gila lu. Nice. Goblok, tuh buru-buru banget anjir.